Kalau di tempatnya kan gini aja. Gila, jam 11 siang udah lapar. Ngajak si HRD makan, sok-sok nunggu istirahat. Padahal kita kan bebas, orang atas itu bebas. Mau makan kapanpun, mau keliling kapanpun, mau keluar kapanpun, tinggal rembes aja. Nanti tulisannya uang entertain. Uang entertainment begitu saja kok repot. Padahal mau ke klub tinggal ke klub, mau nyewa hotel tinggal nyewa hotel, bilang aja urusan perusahaan gampang. Kapan dulu? Nah, tapi kuncinya adalah komunikasi dengan atasan. Kita coba telepon. Bukan komedi ini. Halo bos, apa kabar hari ini? Oh, keren, keren, keren. Lagi di mana? Oh, lagi di Bandung toh. Lanjutkan. Biar urusan pabrik ada Dodo. Semua terkendali. Oh iya, iya. Ini saya lagi mau makan. Oh, belum istirahat? Oh ya, nggak apa-apa. Kan kita mah jajaran direksi. Oke. Silakan dilanjut, Pak. Silakan dilanjut. Semoga. Ya, hepan ya, bos ya. Oke, selamat siang. Beres. Siapa lagi nih nelpon? Si HRD, si Ajay, kenapa dia nelpon? Iya. Lah enggak boleh. Enggak boleh kaspon. Mana ada karyawan kaspon? Kita kan bukan lembaga keuangan, itu ke bank aja. Pokoknya nggak boleh. Tapi nanti jangan sampai kamu bilang saya yang nggak bolehin atau bos yang nggak bolehin. Udah kamu aja yang nggak bolehin. Ya. Oke. Saya mau makan dulu ini. Saya udah lapar sekali. Oh ya udah. Lama sekali. Oh iya. Mantap. Makasih Mbak. Mantap. Makan dulu ini. Saya nggak terbiasa pakai sendok, pakai tangan aja. Wah, sambal mantap. Padahal udah pesen telur bulat. Nggak ada, katanya habis. Kalau di tempatnya kan gini aja. Saya mau sambil cerita. Dulu saya pernah jadi sales
bawa barang, bawa motor, bawa barang di bonceng, keliling-keliling. Terus sampai akhirnya saya dipercaya jadi semacam kepala wilayah. Tapi sekarang kalau saya ditanya, saya nggak ngomong koordinator wilayah atau kepala wilayah. Saya bilang manajer cabang. Biar keren, keren. Siapa yang nggak ketipu dengar kata manajer? Bawa motor, bawa-bawa barang. Oh, ingat sekali. Gitu. Jadi kuncinya untuk semua hal kita harus punya komunikasi yang persuasif, yang mengajak dan juga yang bisa mengangkat brand kita sendiri, nama kita sendiri. Oh, jangan sampai malah menjatuhkan diri kita. Begitu. Yang jelas kita harus agak sedikit melihaikan obrolan. Kita pura-pura tahu semua hal. Kita seolah-olah bisa melakukan banyak hal. Masalah bisa atau enggak bisa, nanti benar atau enggak. Ya kan saya bisa memanfaatkan si HRD. Dia tuh pintar juga. Dan juga staff-staff lain yang memang bisa dibodohi. Begitu. Jadi kunci sukses itu nggak ada sebenarnya, hanya gimana caranya supaya kita bisa. Ketika kita tidak cerdas, ya harus licik. Ketika nggak licik, ya harus cerdas. Begitu. Setengah-setengah nggak bakalan bisa seperti saya sekarang. Begitu ya. Nanti disambung lagi. Saya mau makan dulu.